Oh, poinnya gini, bahwa beliau di dalam tahanan atau proses dalam membawa beliau tentu harus pakai baju tahanan. Tapi di dalam persidangan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, terdakwa harus dalam keadaan bebas supaya dia bisa memberikan keterangan secara bebas, secara leluasa. Itu prinsip yang memang termuat di dalam hukum acara pidana kita. Saya kira itu semua mesti kita hormati. Makanya kalau saudara-saudara sekalian melihat semua proses persidangan peradilan, walaupun pakai rompi, pada saat persidangan rompi akan dicopot kemudian pakai baju putih biasanya. Kalau untuk yang lain, borgol juga harus dilepas semuanya.